Presiden Joko Widodo secara resmi membuka forum KTT G20 di Deapurva Kempinski Bali, Nusa Dua Bali, pada Selasa 15 November 2022. Presiden Jokowi menyampaikan selamat datang kepada para pemimpin negara-negara G20 dan para delegasi yang hadir di lokasi pertemuan. Presiden kemudian langsung menjelaskan sejumlah persoalan yang saat ini menjadi masalah dunia dan perlu menjadi perhatian dalam KTT G20, salah satunya soal pupuk. Jokowi menekankan agar persoalan pupuk tidak disepelekan, karena jika tidak segera diambil langkah konkret agar persediaan tercukupi dan harga terjangkau, maka tahun 2023 akan menjadi tahun yang begitu suram. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa mata seluruh dunia tertuju pada forum G20, sehingga KTT G20 harus berhasil dilaksanakan dan tidak boleh mengalami kegagalan.